ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه وبعد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا Yuslih lakuh a'maal lakuh, wa yaghfir lakuh dzunob lakuh, wma yutigillaha wa rasulahu, fakadafaza fauzan Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, ucapkanlah tutur kata yang baik. Niscaya Allah akan jadikan perbuatan-perbuatan kita semua. menjadi sebuah amalan-amalan yang saleh sungguh orang yang bertakwa kepada Allah dan rasulnya dialah yang mendapatkan kesuksesan besar ya ayyuhalladzina amantaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar dan janganlah kalian wafat melainkan dalam keadaan tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Islam ini tuntunan dan syariat yang sangat indah sempurna diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Syariat ini, tuntunan ini diturunkan oleh zat yang telah menurunkan musibah dan bencana. Syariat ini diturunkan dan disampaikan oleh Allah, yang menurunkan berbagai macam cobaan dengan berbagai macam jenis dan cobaan itu. Dialah zat yang memberikan kebaikan pula. di samping zat ini pula yang menurunkan berbagai macam cobaan dan musibah ma'asaba min musibatin illa biiznillah tidak ada satu musibah pun melainkan itu adalah izin dari Allah ini adalah liyabaluwakum ayyukum ahsanu amala ini adalah ujian dari Allah mana di antara kita yang paling baik di hadapan Allah. Lina alamal mujahidin Allah pengen tahu siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh dan siapa orang yang sabar. Para jamaah sekalian, Allah dan Rasulnya sudah menentukan kepada kita syariat-syariatnya yang sangat indah. Ini di samping pahala yang besar, tapi syariat ini pula mendatangkan kebahagiaan dan mendatangkan perlindungan dari berbagai macam bentuk keburukan wabah penyakit atau apapun namanya. Corona atau apa saja. Inilah sekelumit secara singkat anjuran dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hafalkan ini para jemaah. Semoga saya pribadi bisa mengamalkan dan para jamaah. Yang pertama, bangun tidur. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, sebelum kita mengkonsumsi apapun dari makanan-makanan itu, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memakan tujuh butir kurma yang berjenis kurma ajwa'. Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurrahu summun wala sihrun. Siapa yang makan tujuh butir kurma ajwa di pagi hari, maka dia tidak akan tertimpa keburukan racun virus ataupun sihir dan guna-guna. Ini Rasulullah SAW yang ajarin Pak. Pagi-pagi bangun tidur, beli kurma ajwa dulu, makan kurma ini tujuh butir setiap pagi. Yang kedua, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ketika kita pagi-pagi keluar untuk pergi kemana saja, mau pergi ke masjid untuk sholat subuh, atau kita mau pergi pekerja, memulai beraktivitas. Man kharaja min manzilihi faqal, Siapa yang keluar dari rumahnya, lalu dia membaca doa ini Bismillah, Tawakal alallah. Allah, La Haula Wa La Quwwata Illa Billah. Keluar dari rumahnya membaca doa ini Bismillah, La Haula Wa La Quwwata Illa Billah. Dengan menyebut nama Allah, saya berserah diri hanya kepada Allah. Tidak ada yang bisa memberikan keburukan. Tidak ada yang bisa menimpakan keburukan pada diri saya. Dan tidak ada yang bisa memberikan kebaikan pada diri saya. Kecuali semua itu dengan izin dan kehendak Allah. Malaikat akan mengatakan kepada dia di saat dia keluar dari rumah. Hudita, kufita, bukita, watanah hangkas syaitan setan para malaikat akan mengatakan hudita Anda sepanjang hari sampai pulang lagi Allah akan kasih hidayah kepada orang yang membacanya kufita yang kedua Allah akan mencukupi segala keperluan dan kebutuhan dia sampai dia pulang lagi yang ketiga, bukita, Ini yang lagi rame di tengah kita. Ini yang lagi mewabah. Bukita, Allah akan lindungi anda dari marah bahaya. Yang keempat, watanah angka syaitan, Setan akan menjauh dari diri anda. Kapan dibaca? Ketika melangkah keluar dari rumah. Bismillah. Tawakal Allah la haula wala quwwata illa billah baca doa ini jamaah bismillah la haula wala quwwata illa billah yang ketiga man asbaha siapa yang masuk di pagi hari lalu dia membaca doa berikut ini tiga kali dan di sore hari dia membaca tiga kali Lam yadurruhu shay'un tidak ada sesuatu yang buruk bakal menimpa dirinya. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillah dengan menyebut nama Allah la yadurru ma asmihi shay'un tidak ada sesuatupun buruk yang bakal menimpa ketika kita menyebut nama Allah baik di langit maupun di bumi dan dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Hafalkan doa ini. Baca setiap pagi dan sore tiga kali dan tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un. Agak panjang, mungkin yang belum pernah mendengar, coba bertanya ke pengurus masjid atau yang lain dan semoga pengurus masjid bisa membuatkan poster yang bisa ditempel di hadap di depan masjid. Bismillah alladhi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baca pagi dan sore hari. Para jamaah sekalian, itu yang ketiga. Yang keempat adalah Bacalah zikir dan doa Nabi Yunus, Nabi Yunus ketika berada di perut ikan. Subhanak inni kuntu minal zalimin. Subhanak la ilaha illa anta inni kuntu minal zalimin. Doa ini dibaca, zikir ini dibaca oleh Ya Nabi Yunus Dunnun ketika berada di dalam perut ikan yang sangat besar. dan Allah selamatkan beliau dari berbagai macam mara bahaya dan keburukan. Subhanak la ilaha illa anta inni kuntu minal zalimin. Yang kelima para jamaah, berdoalah kepada Allah dengan doa-doa menggunakan bahasa Indonesia juga tidak ada apa-apa. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, addu'a yanfa mimma nazal aw mimma lam yanzil. ibadallah biddu'a. Doa itu pasti bermanfaat atas sesuatu yang sudah terjadi maupun sesuatu yang belum terjadi. Untuk itu, wahai para hamba-hamba Allah, perbanyaklah doa pada diri kalian. Ini anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada memang doa-doa yang dianjurkan Rasulullah untuk dibaca di saat wabah. Tapi andai kita berdoa dengan bahasa Indonesia, berlindung kepada Allah dari wabah penyakit yang berbahaya ataupun penyakit-penyakit yang lain, pasti Allah mendengar dan kita yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Yang berikutnya para jamaah sekalian, Selain dari zikir-zikir tadi, makan kurma, ajwa, zikir-zikir, berdoa, kemudian yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas, masari al masani masari masani masani -ma masani al masani'ul ma'rufi taqi maqari al syar, wal afat wal mahalik kata Rasulullah sallallahu orang-orang yang berbuat kebaikan, ketaatan kepada Allah, berbuat baik kepada manusia, itu akan melindungi dia dari keburukan, dari wabah penyakit, dari dari bencana semuanya. Artinya apa? Ini hadis sahih, disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah sahiha. Artinya, perbanyaklah ketaatan kepada Allah. Perbanyaklah salat. Salat wajib pasti sholat sunnah, sholat sholat sunnah. Perbanyaklah berbuat baik kepada manusia, sodakah, menolong orang, meringankan kesulitan orang. Semua ini akan melindungi kita dari berbagai macam keburukan dan kejahatan. Berbagai macam penyakit-penyakit yang akan bisa jadi itu mener menimpa diri kita, tapi di saat kita melakukan itu, Allah akan lindungi kita dengan ketaatan kita itu semua, para jemaah sekalian. Para jemaah sekalian, inilah sekelumit, saya tidak mau berpanjang lebar, seperti anjuran, jangan berlama-lama dalam berkhutbah Jumat dalam kondisi yang seperti ini. Anqulu qawli hadha wa innahu wal rahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ba'd. Para jemaah sekalian, jika lembaga-lembaga kesehatan menganjurkan kita untuk memperbanyak cuci tangan, sebetulnya umat Islam setiap hari cuci tangan itu bolak-balik jemaah. Umat Islam cuci tangan bolak-balik sudah media-media barat di negara Perancis yang dulunya melarang perempuan berjilbab. Mereka mengatakan wanita yang paling aman dari virus adalah perempuan muslimah yang menggunakan jilbab. Kenapa? Karena mereka tak mau berjabat tangan dengan lain mahramnya dia. Inilah syariat Islam. Kemudian, syariat Islam menganjurkan kita untuk sering-sering berwudhu. Para jamaah, saya ambil urutannya, semoga tidak terlalu panjang. Yang pertama, kita disuruh wudhu menjelang mau tidur. Mau tidur, kita disuruh wudhu di dalam wudhu itu ada cuci tangan. Kemudian, kita bangun tidur dari wudhu. Bangun, maaf, bangun tidur. Kita diperintahkan pula untuk berwudu, untuk cuci tangan kembali. Bangun tidur, kita diperintahkan untuk cuci tangan kembali. Para ulama, kebanyakan para ulama mengatakan perintah untuk cuci tangan itu tidak harus untuk tidur malam saja, bahkan tidur siang pun bangun tidurnya kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk cuci tangan pula. Jika salah seorang di antara kalian bangun tidur, jangan langsung dicemplungin ke bejana atau tempat mana saja tapi cuci tangan dulu kalian ini Rasulullah yang nyuruh pak kemudian wudhu kita kita diperintahkan dalam syariat Islam ini untuk berwudhu wudhu yang kita anjurkan minimal setiap kali kita sholat wajib itu minimalnya sejak sudah berapa anda bisa menghitung kemudian Rasulullah SAW juga memerintahkan kita untuk senantiasa diri kita berada dalam kondisi wudhu karena wudhu itu sendiri adalah ibadah yang berdiri sendiri. Wudhu ibadah yang berdiri sendiri. Kita dianjurkan setiap saat untuk berwudhu. Inilah indahnya syariat Islam Pak. Makan, makan, mau makan, mau minum. Imam Ibn Qudama di dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan para ulama kita menganjurkan kepada kita untuk Cuci tangan sebelum makan dan cuci tangan setelah makan, walaupun hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Kudama. Hadis-hadis masih dalam tanda kutip dalam penilaian para ulama ilmu hadis. Artinya, mereka mengambil kesimpulan besar, "Oh, dianjurkan orang yang cuci tangan sebelum makan maupun setelah dia makan." Indahnya syariat Islam sudah melindungi kita dari berbagai macam sisi jamaah. Kemudian kalau kita mendengar di satu tempat ada sebuah wabah, idza sami'tum biha bi ardin fala taqdamuha. Jika kalian mendengar ada satu wilayah daerah mewabah satu virus, jangan kamu datang ke tempat itu. Wa kana bi ardin wa Jika kalian sudah berada di tempat itu, maka kalian tidak boleh bepergian ke tempat yang lain. Demikian sabda Rasulullah sallallahu di disampaikan oleh Umar Ibnul Khattab dalam riwayat Imam Bukhari. Jadi inilah tuntunan Islam para jemaah. Kalaupun seseorang tertimpa virus ini, Allah semoga takdir Allah senantiasa baik buat kita semuanya. Kalaupun seseorang tertimpa, bersabarlah is sabiran muhtasiba sabarlah dengan mengharap pahala dari Allah lalu kalau takdir Allah tiba wafat, dia wafat maka dia wafat dalam kondisi syahid meninggal sebagai mati syahid karena dia meninggal karena sebuah wabah Demikianlah hadis riwayat Imam Bukhari. Semoga Allah selamatkan diri kita dari berbagai macam keburukan, dari wabah virus corona, dari penyakit-penyakit yang lain, dari DBD juga yang lagi mewabah, dari semuanya. Semoga Allah jaga kita, jaga iman kita, jaga ketaatan kita, diberi hidayah oleh Allah untuk jalan yang lurus. Inna Allah malaikatahu sallun ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallam. وسلموا تسليما اللهم اغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف الرَّحِيمِ اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نعوذ بك من الجذام والبرص وَالْجُنُونِ وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجذام وسيئي الأسقام اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا وأهلنا ومالنا اللهم اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة، ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة، وقنا عذاب النار، سبحان رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.